Syederalun, Desa Sikundo di Kecamatan Pantai Ceremen Aceh Barat menjadi salah satu daerah pedalaman di Provinsi Aceh yang hingga kini jauh dari pembangunan. Bahkan, akses jalan ke Desa Sikundo hanya bisa dilintasi dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan khusus, baik itu roda 2 maupun roda 4. Meski hanya berjarak 15 km ke pusat kecamatan, perjalanan ke Sikundo akan memakan waktu hingga 1 jam lebih. Ini tidak terlepas dari kondisi jalan yang sulit dilalui. Di sisi lain, Syederalun, sebelum sampai ke Desa Sikundo, perjalanan masih harus melewati sebuah jembatan gantung yang baru selesai dikerjakan beberapa waktu lalu. Sebelumnya, akses masyarakat terpaksa dilakukan dengan melintasi jembatan dari kabel sling. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.